Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi. Hari kita nak video buka kotak X ni. Video buka kotak dulu. Next nanti baru kita buat video demo. Kita punya jalan lah macam mana. So sekarang kita tengok terkenal bahagian kotak apa. Barang dapat apa semualah. Kita akan check dulu. Okay ni so bahagian tepi dia. Okay ni bahagian belakang. Okay dia dah ada bagi gambar remote. Ni gambar remote ni. Okay lepas tu ada gambar bateri. Function dia, dia boleh kiri kanan depan belakang. Okay ni bahagian belakang dia. Dia ada bagi tahu cara pasang bateri apa semua lah. So yang dia ada bagi package sekali dengan bateri charge lah. Dia ada bagi full set lah, panggil full set. Dapat korang boleh terus main je lah. Okay. Okay, remote ni dia frekuensi dia 27, dia ada 48, ada nombor lain-lain lah. Tapi dia ada tiga nombor saja. So kalau kau beli 2-3 biji kena nombor lain-lain lah. Yang ni dia punya depan, belakang, kiri, kanan saja. Yang ni dia punya on off lah. Lepas tu bateri masuk kat sini, bateri petak ada bagi. Ini dia punya charge dia. Ni dia bagi bateri tempat charge. Yang ni bateri untuk remote. Ini pula bateri untuk AC ni. Kita akan masuk kat sini. So ni bateri dia ada, dia bagi 4 biji. Kita keluarkan yang ni. Okay, korang nampak eh. Saiz dia lebih kurang 2 tapak tangan orang dewasa lah macam ni lah. Nampak? Lebih kurang macam ni. So, kita tengok bahagian. Okay, bahagian depan pun smart. Bahagian tepi, bahagian belakang. So, kita tengok bahagian bawah. Bawah dia ada nombor frekuensi. Okay, dia ada spring dia. Spring dia memang mantap baik. Tengok eh. Nampak tak? Okay, banyak. Okay, depan. Okay. Okay, yang ni sebenarnya dia, ni jenis ni bukan 4W tau. Dia cuma belakang saja, belakang saja. Sebab yang ni pun harga dia pun dia murah lah. Bukan yang 100 lebih ke, tu bawa 4W lah. Tapi yang ni sesuai lah. Memang terbaik. Yang ni sesuai untuk main orang dewasa boleh main. Adik-adik korang ke kan. Korang nak hadiahkan untuk sesiapa pun boleh. Sendiri nak buat koleksi pun boleh. Memang cantik sangat body dia. Kilat dia. Lepas tu yang ni, kita tengok tempat bateri ya. Okay, yang ni tempat bateri ni. 2 biji dekat sini. 2 biji dekat sini yang dia ada bagi bateri warna kuning tadi tu. Bateri charge tau. Yang tu bateri charge. Bawah ni pula tempat charge dia. Yang ni terus masuk dekat sini. Okay, kalau nak charge pasti off dululah. Yang ni off dulu. Lepas tu baru kita charge cucuk kat plug. Okay. Okay, next video kita akan buat video demo. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe video ini yang belum subscribe. Bye-bye.